Gubernur Jawa Barat Meredi Bupati Katut Wali Kota di Sekuliah Jawa Barat ngelakonan pemeriksaan kesehatan kasakumna petugas KPPS. Eta ketak tadi seorang pikin ningler nambahanana jumlah korban jiwa lantaran praprakan rekapitulasi surat-sora pemilu anu masih dipaju. Poe Salasa pasusore Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masrahkeun santunan ancokeuneun kulawarga petugas KPPS anu tilar dunya balukar cape satu tas nyorang rekapitulasi surat suara di lelewakna sewang-sewangan. Saeutikna 48 pahlawan demokrasi wafat nalika mancen dina prak-prakan pemilihan presiden turta legislatif 2018 di Sakuliah Jawa Barat. Etanu 48 urang teh ngawengku 34 urang petugas KPPS, PPK, PPS jeung KPU, turta panwasa puluhan, katut linmas duaan, turta petugas pengamanan ti pihak polisi tiluan. Ilaharna etanu tilar dunya teh balukar cape teuing, kacilakaan, katarajang panyakit, turta faktor umur. Gubernur henteu wasa nahan cipanon nalika masrahkeun santunan anu nitih 50 juta saurangna secara simbolis pikeun kulawarga petugas KPPS anu tilar dunya. Gubernur oge meredih ka Sekretaris Daerah Jawa Barat medalkeun surat edaran ka 27 bupati turta wali kota sa Jawa Barat pikeun nyinglar nambahanana korban jiwa. Eta surat edaran teh meredih kepala daerah tingkat 2 sangkan ngalakonan pamariksaan kasehatan ka sakumna petugas pemilu. Nah, kemudian tentulah yang pertama kita memberikan penghargaan kepada mereka yang kita sebut pahlawan demokrasi ini. Yang kedua kita memberi santunan sebesar 50 juta rupiah per mereka yang berpulang. Karena keputusannya ini baru, tentulah proses by name by address-nya tidak secepat yang kita bayangkan. Jadi hari ini diberi surat keterangan, setelah itu nanti kita transfer setelah data-data nomor rekening masuk dan sebagainya terverifikasi. Urusan begini saya bilang ke Pak Sekda jangan dilama-lamai. Yang kedua adalah kami memerintahkan kepala daerah tingkat 2 melalui Pak Sekda untuk segera menawarkan fasilitasi pemeriksaan kesehatan karena proses pemilu ini kan belum selesai ya. Mungkin ada yang emosinya belum stabil dan fisiknya juga melemah sampai minggu ketiga Mei kan masih berlangsung. Nah, mudah-mudahan jangan ada lagi berita tambahan-tambahan yang meninggal dunia karena kelelahan atau apapun itu. Saya kira itu. Ridwan Kamil oge meredih sakumna pihak bisa nyangharepan eta kaayaan kurasa damai. Liantik itu dirina pepejeh KPU sangkan nyinglar kaayaan anu sarupa nalika pemilu nu bakal datang ngaliwatan ketak antisipasi anu proporsional kawas nambahan omber atawa ngurangan pemilu kalawan walatra. Budi Hartati, Bandung TV.